Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Hai, kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati, banyak tukang copet. Hey jangan sampai salah posting Bisa bikin orang jadi pusing Cek dulu, cek dulu itu penting Jangan jadi cepat terpancing Gue pernah takut salah minum oh. Karena bahaya buat tulang sumsum. -sum. Huh? Hampir semua merek disebutkan Gara-gara uh -huh. itu gue kehausan uh. Gue tertipu isu PKI oh. Katanya jutaan sudah dipersenjatai Waduh. Akibatnya gue keluar biaya uh. Bikin persembunyian bawah tanah Harusnya ada etikanya, bermain sosial media tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebab... Indonesia bersihkan. datang di Indonesia makin cakap digital langsung dari 34 provinsi 514 kabupaten kota berikuti lebih dari ribu digital inilah Indonesia makin cakap digital Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Selamat pagi Pasar Kalimantan Utara, kembali berjumpa dengan saya Aulia Mawardika dan saya akan memberikan uh, atau menceritakan sedikit latar belakang sebelum dimulainya acara pada pagi hari ini, yaitu teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat, hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi, di mana hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai digital nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua, dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia (talenta digital) sesuai dengan arahan visi presiden di atas Kementerian Komunikasi dan juga Informatika bersama dengan mitra jejaring JNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital di tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru dan di dalam peta jalan ini juga dirumuskan empat kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital yaitu digital skills, digital etik, digital safety, dan juga digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis Siberkreasi dan juga stakeholders lainnya. Dan seperti biasa sebelum acara dimulai, saya juga akan membacakan tata tertib yang saya harap ini dipatuhi oleh teman-teman narasumber dan juga peserta. Yang pertama dimohon untuk selalu mematuhi dan juga mengikuti protokol kesehatan, lalu juga dimohon untuk selalu mematikan mic dan selalu menyalakan kamera video. Lalu juga tidak diperkenankan untuk coret-coret di layar, tidak diperkenankan menyela juga pada saat narasumber sedang berbicara. Hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab dan silahkan untuk segera mengerjakan pretest dan juga posttest di kolom komentar nanti akan di-share oleh host dan juga co-host kami untuk Anda mengisi prioritas dan juga post-test di mana setelah Anda mengisi itu, Anda secara otomatis akan mendapatkan sertifikat digital. Dan yang terakhir Anda bisa mendownload aplikasi kreasi di App Store dan juga Google Play Store. Kita bergeser ke acara berikutnya. Marilah kita berada dalam sikap sempurna. Sesaat lagi bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya Tiga Stanza dan dilanjutkan mendengarkan arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan Undangan yang berbahagia, pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat, ekonomi digital terutama untuk UMKM terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G, percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi, saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak-Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, Eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM Onboarding ke platform e-commerce sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi santi, santi om. Namo buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru saja kita mendengarkan sambutan dan juga arahan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Dan berikutnya kita juga akan mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BEC Selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Dan dilanjutkan oleh Haji Syarif, Haja Syarifah Masjid Asegaf SH Selaku Wakil Bupati Paser. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat bertumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sajak Kreasi di bawah rangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4 di mana hal itu mengejutkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sada Kerasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi pertemuan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyberkreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan. Tetap semangat. Dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sesuai dengan arahan PC Presiden Kementerian Komunikasi dan Informatika Bersama Mitra Jejaring GNLD Siberkreasi Telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital Tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital masyarakat. Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital dalam memanfaatkan teknologi baru di dalam peta jalan ini dirumuskan juga empat kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital yaitu digital skill, digital etik, digital safety, dan digital culture. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, diadakan acara secara serentak selama tujuh bulan pada tahun ini yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei. Dengan dilakukannya kick-off atau pembukaan oleh Bapak Presiden serta Menteri Komunikasi dan Informatika demi tercapainya pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan. Dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, cepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Mari kita dukung dan ikuti acara ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota kita tercinta. Dengan ini, saya, Wakil Bupati Pasir, Haja Saripah Masentah, Segap Sarjana Hukum, membuka secara resmi acara webinar literasi digital di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan sambutan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan juga tadi uh, dikan oleh Wakil Bupati Pasir, dan kita langsung bergeser ke acara berikutnya. Sebelum kita memulai acara, marilah kita memulai acara pada pagi hari ini dengan berdoa bersama, tidak hanya untuk kelancaran acara, tapi juga untuk kondisi Indonesia saat ini agar Indonesia segera pulih. Berdoa dipersilahkan. berdoa selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Aulia Mawardika, moderator untuk pagi hari ini saya ingin menyapa teman-teman yang hari ini hadir untuk pasar Kalimantan Timur terima kasih banyak teman-teman peserta ada empat narasumber yang nanti akan menemani saya yang pertama ada Kak Lavina seorang artis dan materinya seputar seksual harassment dalam dunia digital lalu yang kedua nanti juga ada Pak Mansyur Satar, startup komedi dan materinya seputar media sosial sebagai sarana meningkatkan demokrasi dan juga toleransi. Lalu yang ketiga nanti ada Kak Karlina Denistia PhD, seorang dosen dari Universitas 11 Maret dan juga founder dari gerakan sosial Isi English dan memberikan materi seputar sadar jejak digital. Dan yang terakhir nanti ada Pak Ahmad Hidayat, guru SMK Negeri 1 Tanah Grogot Pasar. Materinya seputar jenis-jenis mesin pencarian atau search engine dan tips untuk memilah informasi dan juga mesin pencarian. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang hari ini hadir dari SMK Negeri 1 Tanah Grogot Pasar. Selamat datang dalam acara webinar ini. Semoga banyak ilmu pengetahuan yang bisa adik-adik terima untuk menjadi masyarakat yang lebih melek literasi digital. Dan saya juga mempersilahkan kepada teman-teman peserta untuk aktif bertanya di kolom chat dan juga silahkan posting keseruan pada pagi hari ini di media sosial Anda, di feed bukan instastory, dengan hashtag litikal1651. Untuk Anda yang bertanya dan juga posting kegiatan pada pagi hari ini di sosial media Anda, nanti di akhir acara akan kami pilih 10 orang yang berhak mendapatkan hadiah senilai 1 juta untuk 10 orang. Saya langsung saja menunjukkan ke narasumber yang pertama. Saya panggilkan untuk kita semua di sini ada Kak Lavina. Ya, halo. Hai, Kak Lavina, apa kabar? Halo, teman-teman dari Kabupaten Pasir. Selamat pagi. Pandemi kayak gini kesibukannya akhirnya ngapain aja Kak Lavina? Uh, kesibukannya apa-apa uh, tuh lebih terbiasa dibuat offline ya? Sekarang ya, eh, online. Sorry, online jadi kayak misalnya kalau nge MC itu kita pakai backdropnya tuh hijau yang kayak gitu-gitu, jadi ke studio terus nggak terlalu banyak off-air. Off-air lah sekarang, eh, uh, kau ya? Iya, yes, sih emang betul emang kayak gitu karena... Uh, nurut, anjuran pemerintah, kalau bisa memang di rumah aja, kalaupun bekerja, tidak melibatkan orang banyak, ya. Kalafina, ya, untuk memutus mata rantai penyebaran iya, betul, COVID. Ya, <laughs> Oke, okay. hari ini Kalavina materinya seputar seksual harassment dalam dunia digital. Uh, sebenarnya kalau kita berbicara soal seksual harassment itu bukan lagi hal yang tabu untuk dibaca, uh, dibicarakan ya teman-teman ya. Saya yakin di sini banyak adik-adik uh, dari SMK yang turut hadir menyaksikan. Semoga yang akan disampaikan oleh Kalafina juga menjadi pembelajaran untuk kita semua agar mengetahui seperti apa batasan-batasan dalam berteman dan juga berkomunikasi. Kalau sudah melewati batas, kita bisa katakan itu se uh, sebagai sebuah hal yang termasuk dalam seksual harassment. Tapi karena kita berbicara soal seksual harassment hmm. dalam dunia hmm. digital. Kalau menurut Kalavina, sekarang kan dunia digital tuh sering banget, kayak ya, dipakai untuk berkomunikasi. Banyak hal, ada media sosial, WhatsApp, dan lain-lain. Seksual harassment dalam dunia digital itu yang seperti apa sih, Kalavina? Kalau yang termasuk dalam uh, dunia digital itu biasanya komen-komen yang tidak senonoh. Terus, misalnya juga ada men, uh, mendm foto-foto yang vulgar, video-video yang vulgar. Terus, DM dengan head comment, memaki-maki komen dengan hal-hal yang tidak ada korelasinya dengan uh, konsep uh, yang kita berikan di sosial media. Gitu, misalnya nih ya, aku dulu itu pernah. Uh, bukan dulu sih, ya. Sekarang sekarang pun juga, ya. Walaupun tidak terlalu banyak, sudah uh, aku memposting, aku foto lagi latihan gitu. Nah, lagi latihannya mungkin aku agak sedikit. Eh, uh, bajunya itu kan kayak baju jujitsu jitsu, itu kan agak sedikit. Aku uh, jujur praksisioner uh, bagi yang belum tahu itu adalah sebuah olahraga grappling. Jadi misalnya untuk self defense. Gitu. Jadi perempuan-perempuan yang mau belajar self defense, kalau misalnya ada laki-laki di luar sana yang mau jahat sama kita, nah kita bisa tahu tuh cara menanggulanginya seperti apa, seperti itu. Nah tidak tidak jarang lawan aku yang aku posting di Instagram itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena kalau lawan laki-laki itu jauh lebih keril. Ke real time-nya kita. Ke real life-nya kita. Kalau misalnya kita lagi di jalan kan. Uh, orang jahat itu kan nggak semuanya perempuan. Kan ada laki-laki juga. Makan mostly laki-laki gitu. Yang bisa uh, melakukan itu. Nah jadi aku harus latihannya sama laki-laki. Seperti itulah singkatnya. Nah pas aku posting seperti itu. Komen yang ada di bawah itu tuh. Tentang sexual harassment. Bukan tentang konsep yang ada. Yang, yang ingin aku berikan. Yang ingin aku tampilkan di sosial media. Misalnya. Daripada kalian bilang kayak oh iya ya, gerakannya bagus uh, kalau misalnya mau latihan di mana kak Vina ini segala macam mereka malah ngomong aduh enak nih peluk-pelukan sama cowok kena-kena uh, payudaranya dan apa segala macam enak nih kena paha kena ini segala macam nah itu termasuk seksual harassment kata-katanya nah memang itu mungkin kalau menurut sebagian orang itu hal yang biasa ya maksudnya uh, ya ya udah lah ya cuman gitu doang namanya juga sosial media kak kenapa sih dibaperin banget tapi kalian kalau misalnya mendapatkan komen-komen seperti ini setiap detiknya aku tuh bisa sampai ribuan komen loh kau lihat jadi aku mikirnya wah ini kalau misalnya dibiarkan terus kalau misalnya ini orang aku blok gitu kan aku restrict komen terus misalnya aku hapus komennya mereka tidak akan terliterasi Nah, tapi kalau misalnya aku bales satu-satu, nggak -satu, akan capek-capeknya aku bales. Biasanya sih aku akan selalu bales ya. Aku bales satu-satu, aku tidak off comment, aku menanggapi uh, apa komen-komen mereka dengan hal yang aku ingin berikan ke mereka. Misalnya, tolong ya jangan komen kayak gini. Tolong komennya yang sopan. Tolong komen sesuai dengan konteks segala macam. Nanti komen itu akan... Nah, kalau bisa komen itu tidak dihapus. Nah, nanti komen itu akan dilihat oleh orang lain. Nah, orang lain ini akan melihat komen, oh ternyata Kak Finda tuh nggak suka ya di komen kayak gini. Nah itu tujuannya. Tujuan kita meliterasi itu bukan nyuekin sebenarnya kau lihat, tapi kita harus mengedukasi mereka. Memang nggak nggak bisa langsung jebret instan gitu kan semua orang uh, harus tidak komen seperti itu ya karena sosial media ini adalah se sebuah ruang yang amat sangat luas gitu loh bahkan bukan orang Indonesia doang yang bisa komen orang luar negeri juga misalnya di sini ma di sini sore di situ malam gitu kan mereka lagi pengen lihat-lihat uh, sosial media mereka komen gitu kan lagi duduk-duduk santai-santai gitu kan mereka pun juga kadang ada komen yang sengaja mengseksual harassment kan seseorang gitu kan ada yang tidak sengaja seperti itu. Aulia, Aulia Oke, okay. tapi memang betul Kalau kita berbicara soal sexual harassment gitu, -gitu uh, Kita bukan berbicara bagaimana mencegah terjadinya Tapi bagaimana kita harus merespon jika kita menerima hal semacam itu Apa yang uh, Kalafina lakukan uh, mendapatkan hal-hal semacam itu Respon yang Kalafina lakukan kepada mereka Agar mereka merasa jerah dan mereka merasa sadar bahwa Apa yang mereka lakukan itu merugikan orang lain dan melecehkan orang lain Itu seperti apa Kak? ya jadi aku mau ngasih tahu juga nih buat teman-teman juga adik-adik juga ya ini mungkin yang cewek-cewek bukan cewek doang kali ya kalau lihat sekarang itu cowok-cowok pun aku melihat banyak yang DM aku semenjak aku ikut uh, literasi digital ini juga ternyata di DM sama cewek-cewek gitu loh. Aku juga sampai agak kaget, hah ternyata cowok pun juga di sexual harassment nih di sosial media gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya cowok uh, dapat seksual harassment di sosial media, cewek-cewek atau orang-orang lucunya nih pada bilang, aduh enak loh digituin, gue juga mau, biasa kayak gitu kan, tapi ternyata tidak loh, adik-adik ini yang nge DM aku gitu kan, yang masih masih remaja sih memang, ya sudah remaja ya, tapi ada yang risi dan tidak suka juga. Nah, di sini kita jangan mengeneralisasikan, mengkotak-kotakan cewek doang atau cowok doang gitu. Enggak, ini kita semuanya ini sudah memang mungkin bukan darurat etika digital lagi ya. Ini udah lebih ke etika digital seksual harassment gitu loh. Nah, jadi cara mencegahnya yang pertama adalah sebisa mungkin untuk memposting suatu hal yang positif. Positif terus misalnya. tentang olahraga dan apa segala macam gitu kan jadi kalau misalnya kalian marah, kalau misalnya kalian di, tetap di komen seperti itu dengan baju kalian yang sudah tertutup, dengan konten kalian yang sudah bagus, tentang konten kalian yang sudah positif, kalian kalau marah itu wajar ngerti nggak maksud aku bukannya aku uh, bilang kalau orang yang tidak memakai baju yang sopan dan apa segala macam dengan konten yang negatif itu aku bilang jahat ya atau mungkin aku bilang itu tidak baik ya bukan itu karena pilihan mereka gitu loh masalah itu konten gini konten itu kan diberikan oleh beberapa orang nih gitu kan dari beberapa kepala negatif atau positifnya itu tergantung POV masing-masing kalau misalnya aku membuat konten positif menurutku atau menurut sebagian orang tapi menurut mungkin kak Aulia dan teman-teman yang lain itu tidak positif mau gimana kan itu POV-nya mereka gitu POV-nya kak Aulia gitu kan jadi kalau untuk masalah konten positif negatif kita tidak bisa mengkotak-kotakan gitu loh kadang, kadang itu melihat dari sisi positifnya aja atau negatifnya aja nah cara untuk mencegahnya itu seperti itu Cara yang kedua untuk menanggulanginya adalah membalas komen-komennya itu. Jadi ya dibalas aja kalau misalnya kalian nggak suka sama ini orang, balesin aja. Nah, tapi kalau bisa sih jangan dihapus karena untuk mengedukasi orang lain lagi atau followers lain lagi yang melihat komen tersebut di konten itu. Jadi kita nggak usah capek-capek untuk ngebalas-balasin lagi dan ngeblok-ngeblokin lagi. Kalau menurutku sih jangan diblok ya, karena kalau semakin diblok, semakin di restrict komen atau semakin dihapus komen-komennya, mereka tidak akan teredukasi. Mereka akan berpikir kalau oh ya udah komen aja seadanya kok juga uh, orang ini nggak masalah kok. Mereka tinggal ngeblok aku lagi, aku akan pindah ke orang yang lain dan aku akan melakukan itu lagi seperti itu. Oke, okay. tapi berbicara soal seksual harassment, kalau sendiri ketika mendapatkan pengalaman-pengalaman semacam itu, pernah tidak sih sampai yang namanya betul-betul kayak marah banget, geram banget, bahkan berencana untuk membawa hal itu ke ranah hukum? Aku udah sih, sebenarnya aku udah masuk ke ranah hukum sudah, tapi memang uh, satu lagi sih, Kak Aulia, ya. di dunia ini tuh uh, apa ya? Apalagi di dunia cyber ya, itu. Itu mengeluarkan banyak sekali waktu, uang, tenaga, emosi, dan segala macamnya untuk hal-hal seperti ini, gitu. Daripada kita, aku sudah, bukannya aku belum pernah aku lapor kemana-mana, ya, aku udah lapor kemana-mana, cuman responnya mungkin tidak terlalu seperti yang aku harapkan, gitu, udah. Ya, mungkin agak sedikit kurang, apa ya, agak sedikit kurang cakap lah seperti itu, cuman di sini aku balik lagi, di sini aku melihat kalau... Hal-hal seperti ini maupun untuk cyber maupun di dunia nyata itu memang tidak akan semudah itu. Kalaupun memang harus dibawa ke ranah hukum dan mendapatkan uh, pelanggaran maksud, uh, pelajaran orang ini, memang harus mengeluarkan waktu yang amat sangat 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 banyak dan harus sabar. Nah, cuman kan orang ini dia tidak akan berhenti di situ aja gitu. Mereka akan bikin akun lagi, terus mereka akan gini. Barang buktinya ini nih hanya account di sini. Jadi kalau misalnya dia hapus account itu, dia akan bikin baru lagi, dia akan mengelak. Enggak kok bukan saya yang bikin itu, kan ada lagi, kayak gitu. Jadi di sini tuh ada pasal-pasal yang uh, agak sulit untuk bisa menjeratnya, gitu. Nah, kalau misalnya kalian pengen memang uh, mau mengadukan ini ke pihak berwajib, ya memang harus meluangkan banyak sedikit waktu, banyak banget waktu malah justru, dan tidak sedikit uang juga seperti itu. Nah kalau kalian, kalau aku sih sarannya ya pribadi ya daripada kalian seperti itu, ya mending kalian uh, lakukan saja apa yang kalian ingin lakukan di sosial media. Kayak misalnya kemarin aku, nih contoh aja nih aku kemarin sempet dikata-katain sama orang gara-gara, aduh si kavina aduh si Vina ini sosok anda hidup sehat paling abis ini sosokan posting-posting makanan sehat, sosok posting-posting olahraga paling abis ini Uh, langsung makan nasi padang lagi cuman buat konten doang seperti itu padahal aku dalam posisi aku lagi cutting weight karena aku mau uh, ada pertandingan kan ya nggak mungkin dong aku makan karbo gitu jadi aku di sini memang kontenku adalah olahraga dan aku mengajak untuk teman-teman ini gaya hidup sehat seperti itu tapi kalau POV-nya orang seperti itu point of view orang seperti itu ya aku mau apa gitu masa ya aku harus ya kita tidak bisa meng, meng apa ya kita tidak bisa menyenangkan semua pihak kan. Jadi kayak ya udah kalau misalnya dia komen seperti itu, dia ada hate speech atau mungkin dia uh, ada sexual harassment komen ke aku ya aku akan tetap memposting posting posting hal-hal uh, positif di sosial media. Jadi nggak usah ngikutin mau mereka. Kalau misalnya mereka uh, mau mereka kita tidak memposting itu, kita dikata-katain, dibilang pencitraan apa segala macam ya lakuin aja nanti di, mereka akan capek sendiri karena di sini di sosial media ini bukan hanya uh, perang keyboard tapi juga harus perang mental gitu kau lihat Iya sih, memang betul banget harus perang mental, apalagi membalas komentar-komentar semacam itu butuh kesiapan diri yang sangat luar biasa. Kadang-kadang mau balas aja udah nangis duluan loh kak serius. Orang-orang eh, yang mengalami iya. pe, uh, mengalami pelecehan seksual, apalagi di dunia digital, mungkin mereka balas komennya kelihatannya emang mereka kayak tegar banget. Tapi kita nggak tahu di belakangnya mereka harus menahan tangisan dulu untuk menulis itu, atau mungkin mereka nangis dulu dua hari setelah itu baru nulis semacam itu. Jadi semoga menjadi pelajaran ya kak untuk teman-teman peserta seluruhnya dari. ...kita semua lebih bijak ketika menggunakan kolom komentar... ...apalagi sampai uh, yang mengkomentari hal-hal... ...yang mungkin nggak penting untuk dikomentarin gitu. Baik, Kalavina tadi Kalavina sempat cerita... ...kalau ternyata lapor ke pihak uh, kepolisian dan semacamnya... ...kerana hukum tapi ternyata uh, responsif mereka ya... ...tidak responsif begitu. Artinya, uh, apa ya, kayak kayak menghadapi jalan buntu gitu gak sih Kak? Padahal kan kalau misalkan kasus pelecehan seksual... Uh, ...apa ya... Uh, pernyataan dari korban, informasi dari korban itu adalah bukti untuk pasal-pasalnya, kan seperti itu. Tapi kalau ternyata mm -hmm. tidak responsif dan ternyata banyak hal yang kayak tadi, Kak Lavina menjelaskan, mereka ternyata delete account, lalu juga mereka bisa menghapus, dan sebagainya. Teman-teman yang mengalami hal semacam itu, seperti menghadapi jalan buntu, dong, Kak. Iya. Itu dia. Makanya, uh, di sini aku, di literasi digital ini, aku ingin mengajak teman-teman semua yang aku ingin menjadi rumah untuk adik-adik, uh, atau mungkin orang-orang yang mendapatkan seksual harassment di sosial media seperti aku, gitu. Jadi, Aku akan membantu mereka. Jadi biasanya kalau misalnya aku lagi webinar kayak gini, aku akan mengajak teman-teman untuk uh, tulis di kom di kolom komentar. Itu yang pertama, yang kedua adalah kalau misalnya kalian ada hal yang pribadi banget tentang sexual harassment di sosial media, kalian bisa DM aku. Kalian bisa DM aku, kalian bisa curhat sama aku. Aku akan berusaha untuk bantu bagaimana caranya menanggapi sexual harassment di sosial media seperti itu. Jadi kayak aku akan lebih memberikan tips-tips secara apa ya secara detail bagaimana caranya menanggapi orang-orang seperti itu dan menaikkan mentalnya dikit-dikit lah karena rata-rata uh, yang nge DM aku ini kan adik-adik ya jadi anak-anak SMP SMA gitu jadi aku ngelihatnya mereka tuh masih dalam uh, posisi emosi yang agak sedikit labil jadi kalau misalnya dikata-katain dikit atau mungkin dilecehkan dikit mereka udah down banget gitu nah sebenarnya aku ada nih uh, satu lembaga yang membawa uh, yang membawakan kalau cewek-cewek ini atau misalnya cowok-cowok yang disosial harassment ini supaya bisa mendapatkan uh, psikiater yang yang oke okay lah gitu untuk bisa diajak ngobrol gitu. Nah nanti bisa hubungin aku, nanti aku juga bisa bantu untuk bawa mereka ke situ gitu. Jadi sekarang kan nggak bisa datang juga ya, jadi bisa by online juga, zoom call juga bisa kayak gitu. Jadi adalah lembaganya untuk orang-orang uh, yang uh, membantu mental teman-teman di sosial media yang kena seksual harassment kayak gitu. Oke, okay, jadi buat teman-teman yang mengalami mental down, breakdown begitu bisa langsung uh, DM ke Instagram Kalafina. Nanti Kalafina pasti akan membantu mereka untuk menyelesaikannya seperti apa gitu ya. Instagramnya tadi ditulis iya, juga iya. Kalafina, silahkan tulis nanti ya di kolom oh, iya. sama, komentar. Sama, jadi sama, sama kok, sama oh, kayak ini Oh, Lavinia, sama. Cuma aja cuma aja 2. Aja 2. Aja. Oh, oke. At Lavina Anya Dua. Baik, Kalafina. Masih soal sexual harassment, biasanya itu yang sering dialami oleh korban adalah ketika mereka mengalami pelecehan seksual dalam bentuk apapun ya, baik di dunia digital baik tidak di dunia digital, mereka itu karena merasa down akhirnya mereka memilih untuk diam. Nah, ketika mereka memilih untuk diam ini akhirnya kan banyak uh, apa ya, pelecehan-pelecehan pelecehan lain yang menyusul di belakangnya. Harusnya mereka seperti apa sih Kak? Agar mungkin bisa berani uh, seberani Kak Lavina gitu, berani speak up, berani membalas dan lain-lainnya. Wah, aku tuh orangnya tuh galak banget di sosial media. Beneran. Jadi kalau misalnya orang-orang yang udah nge-follow aku nih pasti kayak, "Ih, Kavina nih marah-marah mulu gitu kan." Ya gimana nggak marah-marah orang setiap hari dikirimin DM foto alat kelamin, video lagi ngapain gitu kan. Siapa juga orang yang pengen ngelihat itu gitu loh. Walaupun banyak orang yang bilang, e, "Ya udah sih tinggal di blok aja atau mungkin di-blur aja ini segala macam." Memang ada uh, konteks-konteks yang bisa aku berikan ke mereka dengan kayak oh ya udah deh ini ada uh, optionnya nih nggak bisa dilihat ini segala macam tapi kan aku butuh apa ya aku tuh tipe orang yang ngelihat DM ngelihat komen tujuannya adalah untuk bisa berkomunikasi dengan mereka kan jadi berkomunikasi dengan para followersku bagaimana aku engagementnya sama mereka dan segala macamnya nah kalau misalnya aku ngeblok mereka dan masa sih aku gini aku mikirnya gini masa sih dengan karena satu dua orang yang tidak bertanggung jawab ini aku jadi repot sendiri ya di sospek gue gitu loh jadi ini gitu kalau menurutku sih ya terakhir nih kemarin itu ada yang nge-DM wah nge-DMnya parah banget aku sampai posting di insta story berkali-kali lah gitu ada kali kayak tujuh part atau delapan part itu parah banget jadi dia mengatasnamakan abis satu agama abis itu dia komen dengan dengan kata-kata yang tidak senonoh banget gitu nah aku marah di situ karena bawa, bawa nama agama kan nah di situ aku posting terus aku suruh followersku untuk DM ke dia atau nge-report accountnya dia paling tidak itu sampai habis. Nah ternyata itu berhasil setelah aku posting orang-orang tuh pada nge-DM dia, pada nge-report dia, pada maki-maki dia, apa segala macam sampai dianya yang kena mental justru. Akhirnya dia ngapus tuh, dia ngapus uh, Instagramnya dia. Jadi kita harus mengajak followers kita walaupun 200 followers walaupun 50 followers paling kan itu kan dilihat ya. Jadi kita harus mengajak mereka untuk memerangi itu bareng-bareng gitu loh. Jangan kita sendiri. Kalau aku sendiri juga lama-lama capek kan. Tapi sekarang alhamdulillah Uh, karena udah banyak banget nih literasi digital uh, seperti ini yang udah diberikan sama teman-teman juga dari si uh, kreasi juga mereka jadi pelan-pelan pelan-pelan tuh jadi lebih apa ya lebih teredukasi gitu loh jadi banyak orang yang pengen ngebantu aku buat memerangi ini dengan nge-report komennya atau nge-report uh, Instagramnya sampai up, ke apus tuh Instagramnya sampai ke band dan nggak nggak dipakai lagi kayak gitu sih caranya blow up aja di blow up aja tapi memang saya sempat pernah mendengar kisah-kisah uh, semacam ini ada seseorang yang pernah mengalami sexual harassment juga lalu dia memutuskan uh, lewat digital juga ya lalu dia memutuskan untuk ngepin komen dari orang yang melakukan sexual harassment itu jadi kalau di pin kan jadi paling atas nih kak jadi dia nggak usah capek-capek balas cukup ke followernya aja yang bakal ngomong ih kamu kok gitu sih kamu tuh ngomongnya nggak pantas loh gini-gini itu juga bisa menjadi solusi kan ya benar aku juga oh, gitu aku juga gitu aku juga gitu aku juga aku nggak komen apa-apa kalau pas ada yang komen seksual harassment gitu kan itu langsung aku pin itu langsung tuh 200 komen isinya army arminya Lavina nih semuanya tuh pada komen lo 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 pindah aja lo jangan ke sini lo ke Facebook aja bla 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 wah udah deh langsung habis itu komennya dihapus sama dia sendiri gitu kan <laughs> nggak apa-apa deh mereka kena aku mental aku sendiri ya. ya. <laughs> Oke, okay, baik. Kalau Vina waktunya nggak panjang, masih ada sekitar dua menitan lagi. Boleh dong kasih tips dan juga saran kepada para peserta semua yang saat ini hadir, yang sebagian besar mungkin dari teman-teman SMA dan juga SMK. Seperti apa? Bagaimana mereka harus menggunakan kolom komentar? Lalu bagaimana uh, yang apa yang harus mereka lakukan ketika ternyata mereka menerima seksual harassment baik di dunia nyata maupun di dunia digital? Silakan, Kalavina yeah. Ya, uh, gini adik-adik ya, tipsnya itu sebenarnya gampang cuman kadang itu orang itu agak sedikit males untuk uh, mengaplikasikannya misalnya kalau misalnya kalian di komen Se, uh, tentang seksual harassment atau atau mungkin dikomen di negatif lah gitu kan kalian itu pasti dipikirannya adalah udahlah nggak usah di nggak usah ladenin gitu kan diamin aja atau blok aja tapi kalian tahu nggak sadar nggak kalau misalnya kalian melakukan itu itu tuh ternyata membuat uh, mereka tidak jerah dan tetap melakukan itu terus menerus 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 gitu kan. Mungkin tidak sama kalian tapi dengan orang lain juga. Nah, kalau bisa komen itu, komen negatif itu berhenti di kalian. Kalau bisa. Jadi aku kalau misalnya ada orang uh, nge-DM aku atau mungkin komen negatif ke aku, aku akan selalu membalas dengan kata-kata uh, yang sesuai dengan apa yang aku inginkan. Jadi misalnya tolong ya jangan komen sembarangan, tolong sesuai dengan konteks ini segala macam gitu. Jadi uh, aku tuh pelan-pelan bisa mengedukasi mereka, walaupun tidak langsung jebret gitu kan, langsung secara instan gitu kan. Paling tidak pelan-pelan mereka bisa masuk nih ke otaknya kalau komen itu tidak boleh sesuka hatinya mereka gitu kan. Dan mereka tuh juga tidak boleh komen ke orang-orang lain dengan alih-alih public figure. Oh iya, biarin aja kan itu resikonya public figure. Itu kan resikonya perempuan. Itu kan resikonya laki-laki. Nggak bisa. Tidak. Nggak, nggak. Kalau untuk seksual harassment itu harus ada boundaries-nya. Harus ada batasannya. Jadi kita harus komen dengan hal-hal uh, yang lebih positif lagi lah di sosial media. Dengan tujuannya untuk menghindari Komen-komenan seperti ini tuh berlanjut lagi gitu Kalau misalnya kita komen satu nih ya Misalnya kita komen sexual harassment gitu kan Wah ketendang nih pahanya misalnya gitu ya Atau ketendang nih hmm, payudaranya gitu kan Kalau kalian nggak bales di bawahnya Mereka akan dilihat Komen ini akan dilihat lagi sama orang lain Mereka akan ikutan komen lagi Sexual harassment lagi Nanti orang lain akan ngeliat lagi Komen lagi, saya soharasmen lagi. Tapi kalau misalnya kalian membalasnya dengan hal-hal positif dan membanjiri komen-komen itu dengan hal-hal positif, maka komen-komen lain itu akan komen-komen negatif lain itu akan tertutup dengan komen-komen positif kalian seperti itu. Oke, okay, terima kasih banyak, Kalafina, untuk jawaban yang sudah diberikan kepada kita semua. Sekali lagi, Kalafina membantu Anda semua. Jika memang Anda mengalami hal-hal semacam itu, langsung DM ke Instagram ya, Kak. Ya, bisa langsung DM ya. ke Instagram ya. Kalafina. Nanti, Kalafina akan bantu seperti apa uh, rules yang harus kalian lakukan, bagaimana sikap kalian seperti itu. Semuanya nanti akan dibantu oleh Kalafina. Kalafina, terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya di sini. Materinya sangat luar biasa, kami semua. Uh, happy banget gitu bersama dengan Kalavina, jadi tahu harus gimana dan ada teman paling tidak ketika kita mengalami yang namanya pelecehan seksual. Baik ya, dari Kalavina, saya sama-sama Kalavina. Dari Kalavina, saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Saya panggilkan untuk kita semua di sini: ada uh, Pak Mancur, Satar, beliau adalah startup komedi, dan juga materinya seputar media sosial sebagai sarana meningkatkan demokrasi dan juga toleransi kepada Pak Mancur waktu dan tempat dipersilakan. Ya, ya uh, Ikan sepat Sakit Gigi, selamat pagi. Oke, okay, uh, oke, okay. Mbak Ulia, thank you. Mbak Lepina, luar biasa Mas Ahmad Karlina dan tim Cyber Kreasi. Kenalin namaku Mansur Satar, stand up comedian benar dari Kabupaten Paser. Kami di Kabupaten Paser ada namanya Komunitas Stand Up Indo Paser. Kebetulan terafiliasi langsung dengan Stand Up Indo di pusat Uh, boleh dong awal saya buka dengan OpenMax max sebentar ya dia sedikit ini ya berwarna lah ya boleh ya mbak uh, ya saya senak komedian yang ngambil genre mind blowing mungkin tahu mind blowing yang ini ya uh, sekarang kan pandemi makin merajalela dari bahasa merajalela kan kita jadi tahu nih bahwa polela itu seorang raja dan saya juga ketakutan, ketakutan tentang pandemi. Jadi saya tanya sana kemari, cari literatur, baca, apapun itu. Sampai waktu ke pengajian saya tanya Ustadz. Ibu-ibu rame tanya Ustadz, Ustadz, Ustadz tanya dong, Ustadz, saya takut nih gimana caranya untuk menghindari dari pandemi keluarga saya, istri saya, anak saya. Apa bacanya Ustadz? bacanya gampang kata Ustaz. Baca peraturan bupati PPKM 3. Karena memang nggak ada sih di Al-Qur'an itu ayat yang menjelaskan kita uh, tentang protokol kesehatan, ya kan? nggak uh, ada ya uh, Bismillahirrahmanirrahim. Faqaila masqara manjaga jaraka selalu manjuji tangan enggak ada. Ini sekarang tambah parah, apalagi kalau kita misalkan terlalu serius, ya kita candain aja lah. Maka dari kami komunitas senang komedi, mudah-mudahan bisa uh, memberikan ini apa namanya, solusi untuk uh, menumbuhkan uh, imun lah. Nah, mungkin itu ya dari saya tentang open mic, dan saya di sini dipercaya bahwa satu materi yang Menurut saya luar biasa yaitu penggunaan bahasa yang baik dan benar di dunia digital. Karena saya juga adalah peselancar digital. Karena saya suka sekali di digital ini di media sosial peselancar media sosial karena di media sosial tidak ada ikan hiunya. Ya, seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus teman-teman terutama pertama teman-teman pelajar ya, kenapa kita harus menjaga bahasa yang baik dan benar di dunia digital? Sederhananya pasti itu sangat penting ya, sangat penting bagi kita semua ya. Kenapa mungkin next, Next materinya, Mbak? Yeah. Ya, why? Kenapa? Nah, per pertama seperti tadi kata Mbak Lavina, kita harus uh, meng uh, kenapa kita berbahasa yang baik dan benar di Indonesia karena untuk menghindari pertama ya, menghindari benturan terhadap hukum. Undang-undang ITE Pasal 28 Ayat 2 tentang ujaran kebencian utamanya terkait sarana Nah, di stand-up komedian juga itu ada beberapa teman-teman yang akhirnya karena tidak e, terlalu berhati-hati ya dengan posting dan juga e, rekam video dan segala macam. Ada beberapa stand-up komedian yang akhirnya kena somasi. Saya sebut saja Bang Panji salah satunya pernah disomasi oleh pecinta kucing, ya. E, ada juga Senat komedian yang mengambil jalur dark komedi yaitu Bang Coki Pardede pernah juga itu kena somasi gara-gara tentang uh, penggunaan bahasa minyak babi gitu ya, nah itu yang berbahaya, kenapa kita harus menjaga bahasa, karena ya itu menghindari benturan terhadap hukum terutama ya pasal yang sering kita sering ini ya, dengarkan di media sosial, televisi bahkan juga sering mengangkat tentang bagaimana somasi antar orang gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita harus menjaga bahasa uh, di media sosial? Karena ini berdampak positif pada citra diri kita sendiri ya kan. Baik di dunia online maupun offline. Ya, ini tidak hanya berdampak di dunia online, tapi ke offline ya. Karena kita nanti kan warawiri juga nih. Contohnya terutama kita ya di Kabupaten Pasir banyak teman-teman mungkin punya teman yang lain public figure dan dan segala macam ketika kita memulai memposting apapun membahas apapun opini atau fakta dan itu positif maka kita akan terlihat positif di mana-mana kita akan disenangi orang ketika kita berada di manapun orang akan mendekati kita dan berbicara tentang uh, hal-hal yang memotivasi, memotivasi seperti itu. Nah ber berbeda hal ketika kita banyakkan negatifnya, uh, ketika kita memposting apapun serba negatif, serba negatif uh, BBM naik negatif, uh, presiden minta tiga periode negatif segala macam ya. Itu tentu kita akan dilihat orang, oh ini menakutkan orang ini dihindari kita jadi uh, seperti troublemaker ketika kita di, 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 di kondisi offline ya, apalagi online itu sudah pasti. Nah. Terus kenapa ya? Kenapa yang ketiga memper, uh, karena ketika kita memposting atau membahas sesuatu dengan bahasa yang baik dan benar, ya itu bisa memperbanyak lovers ya dan meminimalisasi bahkan terus mengurangi yang namanya haters gitu. Ini ini sudah hukum uh, Pareto-nya kan. Jadi uh, kita akan mendapatkan efek positif demi efek positif yang akan kita dapatkan ketika kita memposting dengan baik, menggunakan bahasa yang baik ya. Dengan diksi-diksi ataupun narasi yang baik, kita akan memperbanyak lovers. Kalau banyak lovers kan gampang kalau kita kesusahan bisa minjam men duit di mana-mana gitu. <laughs> gitu sih. Nah, kemudian yang keempat, kenapa kita harus memposting sesuatu dengan baik bahasa yang benar ya? Karena ini bisa menjadi efek psikis ke dalam diri kita sendiri, men. Diri kita sendiri itu akan terdampak psikis yang baik. Hidup akan bahagia dan paradigma kita selalu positif. Susah yang namanya jatuh sakit. Ya kan? Karena psikis kita bagus. gitu loh. Kita melihat sesuatu dari sudut pandang atau paradigma yang berbeda dan itu positif. Apapun itu. Contoh, misalkan hari ini hujan. Ya. Kalau anak motor kan bingung, aduh hujan nyuci motor lagi segala macam. Kita melihat yang di sisi positifnya, wah hujan nih, petani senang nih, gitu. Atau mungkin uh, contoh misalkan, saya, saya 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 selalu melihat dari sisi positif, contoh saudara-saudara uh, kita di Palestina, ya kan, banyak mengatakan orang, waduh kasihan banget mereka uh, dibantai segala macam. Saya melihat sisi positifnya, ya warga di Palestina cuman ada dua pilihan, hidup atau mati sahit. Kita nggak bisa di sini. Di sini kita masih banyak pilihan. Kita uh, masih memikirkan besok makan apa segala macam. Tapi mereka selalu dipilih, diberikan pilihan dua aja, mati sahit atau hidup gitu aja. Nah, itu positifnya, itu cara berpikir positif. Mungkin itu itu yang membuat imunitas kita lebih lebih bagus. Kemudian karakter diri kita terbentuk dengan bagus. Dan ini penting sekali mengenai efek psikis yang ada di dalam diri kita, kita menjadi orang yang menyenangkan, menjadi orang yang uh, menggembirakan ya, dan jauh dari toksit toksit racun-racun itu sudah semua akan ter ter ternetlarisir dengan baik oleh kita sendiri karena fungsi organisme dalam organ-organ da dalam tubuh kita ini bekerja dengan positif, itu mungkin uh, kenapanya, ya, yeah, next. Halo, next, Mbak. Nah, terus uh, siapa ya? Yeah. Nah, ini adalah uh, kenapa kita harus uh, melakukan posting, atau mungkin apapun itu, dengan bahasa-bahasa yang positif atau bahasa-bahasa yang bagus, karena kita bisa memiliki filter yang kuat. Gitu, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? kita bisa memiliki filter yang kuat dulu ya harus memiliki filter yang kuat atau literasi digital dan ini penting sekali acara pada hari ini yaitu literasi digital kita menumbuhkan bagaimana kita memfilter dengan baik apapun itu hubungan dengan uh, media sosial ya. kita memiliki harus memiliki filter yang kuat terhadap fakta dan opini yang ingin kita angkat dan kita bahas itu wajib hukumnya 100% wajib nggak boleh nggak ada itu nggak nggak boleh sunnah wajib kita harus memiliki filter nah kemudian who huh, bagaimana memandang sisi positif terhadap yang kedua adalah kita harus memandang sisi positif terhadap setiap fakta dan opini yang ingin diangkat atau dibahas itu juga adalah caranya ya bagaimana kita bagaimana kita bisa memposting dengan baik dan benar dengan bahasa yang bagus dan 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 tertata ya kita harus memandang sisi positif dari apapun itu teman-teman ya karena positif dan negatif itu sama-sama memiliki kans kita cuma kita berada di tengah nih kita pilih negatif atau, atau positif ya ibar kata ada contoh-contoh nih contoh e, contoh cara melihat lampu kuning ya di jalan raya ini ada dua paradigma yang berbeda kalau paradigma pertama ya wah masih lampu kuning nih langsung masih ngebutut ngebut Paradigma yang kedua, waduh sudah lampu kuning, pelan-pelan ah. Nah, itu cara cara ber, berpikir yang berbeda tapi dengan situasi yang sama. Nah, kita harus memilih yang positif terhadap apapun fakta dan opini yang ingin kita angkat atau kita bahas atau ingin kita komen gitu loh. Nah, kita harus mengambil yang sisi positif terus ya, karena pilihannya cuma dua, positif atau negatif. Yuk kita ke positif gitu loh. Sehingga nanti apa? Kita bisa membangun yang namanya uh, budaya. Di dalam diri kita, dan itu akan terpancar dengan baik ke sekitaran kita, ke teman-teman kita, ke, ke, ke seluruh masyarakat kita seperti itu, ya. Nah, kemudian, huh, bagaimana lagi cara uh, memposting dengan baik dan benar dengan bahasa yang baik? Benar, itu kita harus berorientasi pada peningkatan nilai positif terhadap fakta dan opini yang diangkat untuk para penikmat media digital, ya. Ketika kita ingin membahas atau mengangkat sesuatu, kita harus berpikir dulu nih, apa sih nilai-nilai yang akan saya berikan kepada orang yang membaca? Ya, ini nonsen atau enggak gitu? Ada ada pengaruhnya atau enggak? Positif atau enggak? Ya, itu caranya uh, untuk ingin memulai ya, niatannya dulu ya, sehingga ketika niat kita baik, tentu bahasa yang kita gunakan pasti positif. Bahasa yang kita gunakan pasti mengandung edukatif dan dan akan memberikan nilai-nilai uh, ya tambahan aktualisasi diri bagi para penikmat atau follower kita itu itu yang 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 harus benar-benar kita tanamkan jajak injak seperti itu ya nah yang pun yang yang dan langsung selanjutnya itu menambah pembendaharaan positif ya nah ini pember, pembendaharaan disi, disi, positif kita bisa dapatkan dari banyak literatur dari dari membaca tentunya dari membaca media offline buku online dan segala macam kita kita tambah terus diksi positif diksi positif ya jangan diksi negatif yang kita tambah tapi diksi positif sehingga apa ya kita akan senang asik gitu loh karena untuk yang positif itu kadang-kadang memang tidak menyenang, menyenangkan ya kenapa tidak menyenangkan karena diksi kita terbatas ketika diksi kita banyak Ketika diksi kita uh, pemberdanaan pemper, diksi kita banyak tentu akan menghasilkan apapun yang kita posting ya kalau diksi kita banyak pasti akan menarik It, tidak terkecuali uh, diksi yang positif seperti itu. Nah, yang terakhir bagaimana caranya untuk uh, uh, menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam media sosial yaitu dalam hal mengkritik ya ketika Anda terpaksa mengkritik sesuatu, ketika Anda harus mengkritik sesuatu utamakan teknik sarkasme, kalau saya sih itu teknik sarkasme, ya eh, tidak langsung to the point, itu apa ya, kuno banget gitu. ya contoh misalkan body shaming dilakukan, eh ke kepala botak jangan gitu, itu it, gunakan sarkasme gitu. sarkasme, sarkasme adalah salah satu cara untuk eh, mengungkapkan sesuatu eh, dengan meningkatkan value dari dari komen Anda, gitu loh sarkasme, contoh misalkan sarkasme itu eh, kita ingin mengkritik kebijakan tentang parkir liar misalkan ya, wah kita kita aja komen, enak banget ya sekarang di Kabupaten Pasir, kalau kita taruh motor sebentar sudah ada yang jaga, walaupun orangnya hitam-hitam gitu, nah, itu sarkas saja ya kita kita coba untuk blurkan kita coba untuk blurkan. Nah mungkin itu sih dari saya untuk materi tentang bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan benar di dalam dunia digital. Iya mbak. Oke, okay, sudah. Baik, terima kasih banyak. Mas Mancur, untuk materi yang sudah diberikan kepada kita semua, silakan pertanyaan untuk Mas Mancur tulis di kolom komentar. Nanti dibacakan di sesi tanya jawab. Dari Mas Mancur, saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Mbak Karlina Denistia PhD. Beliau adalah dosen Universitas 11 Maret dan materinya eh, seputar sadar jejak digital kepada Mbak Karlina waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Terima kasih, Marian. Saya pasang, timer, saya pasang dulu. timer dulu ya. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, uh, salam kenal, nama aku Karlina dan aku adalah dosen di Universitas 11 Maret. Aku orang Jogja, teman-teman. Jadi, tadi waktu aku um, apa cari tahu tentang Pasar Kalimantan Timur nih, aku ketemu satu hal yang menarik banget buat aku bisa tolong teman-teman bantu nggak tapi ini panitia bisa tolong aku dikasih izin untuk screen sharing kah aku nggak bisa screen sharing materiku akan santai aja ya teman-teman jadi uh, kalau teman-teman mau participate please do that di kolom chat gitu karena emang uh, aku biasa untuk um, mencari partisipasi dan caper-caper di kolom chat. Nah ini loh teman-teman. Jadi aku tuh penasaran. Aku kan orang Jogja. Jadi baju daerahku kan beda gitu sama Kalimantan. Pertanyaanku adalah namanya ini tuh baju apa dan dipakainya itu pas apa teman-teman? I'm really curious. Ini tuh apa sih namanya baju apa? Tolong dong dikasih uh, jawabannya di kolom chat teman-teman. Atau ada yang tahu? apa bagus banget ini bajunya dan kalau baju di Jogja ya itu namanya baju kebaya um, kalau ini apa nih namanya atau mungkin panitia yang orang Kalimantan bisa bantu jawab di kolom chat apakah ini Kak Aulia tahu nggak Kak Aulia? Halo, coba deh ya, baju adat, eh bau, baju adat Kalimantan Timur. Baju takwo, ya namanya, benar bukan? Aku masuk ke kolom chat nih, baju takwo, eh takwo. Apakah itu baju takwo, teman-teman dari SMA, uh, berapa tadi ya yang ini? Is that true? Benarkah ini baju takwo? This is something new for me, so I'm curious. Nanti aku tunggu ya partisipasinya ya teman-teman uh, di kolom chat. Kalau memang benar itu namanya baju takwo, wow pasti akan sangat menyenangkan untuk tahu adat dari uh, daerah lain. Oke, okay. so teman-teman um, di pasar ada yang tahu? Iya yeah, benar itu. I'm curious dan Um, materiku kali ini itu adalah sadar jejak digital gitu teman-teman Dan uh, let me introduce myself first Namaku adalah Karlina, Karlina Denistia Aku adalah dosen di Universitas 11 Maret, sekolah Vokasi di tiga bahasa Inggris um, Di dunia maya yang uh, yang terkenal itu sebagai mantan istrinya Ahmad Dhani uh, Mulai santai dan receh ya teman-teman um, Di dunia maya itu aku dikenal dengan nama Ed Karlina Lina kuning dan ini adalah akun Instagram aku uh, di sebelah kanan yang di sebelah kiri adalah akun uh, Twitter aku. Alhamdulillah aku diberi amanah uh, untuk meng mengelola sebuah akun Instagram dan Twitter yang followersnya cukup banyak, walaupun nggak sebanyak mbak mbak siapa tadi ya mbak yang pertama tadi itu Wow itu amazing itu, tapi alhamdulillah aku tetap menjaga ini sebagai sebuah amanah. Nah hari ini aku akan berbagi tentang sadar jejak digital dan sharing ini aku ambil dari pengalaman pribadi aku selama kuliah S3 di Jerman teman-teman dan Kayak yang tadi aku udah bilang di awal talk, aku tuh orangnya santai ya, teman-teman. Jadi, kalau aku minta teman-teman untuk partisipasi di kolom chat, tolong lakukan. Please do. Uh, alur talk kali ini adalah uh, apa itu jejak digital. Kemudian, kenapa kita perlu sadar sama jejak digital? Terus, kalau udah sadar, kita harus gimana? Nah, sama kayak di dunia nyata, ketika kita ada di suatu tempat, kita kan pasti meninggalkan jejak ya, teman-teman. Bisa jejak sepatu, jejak aroma sampah, aduh tapi jangan sampai ya. Semoga kita nggak termasuk orang yang meninggalkan jejak sampah, jejak kenangan. Eh, dan di dunia digital pun kita tuh juga punya jejak. Karena jejak digital adalah semua data digital, baik dokumen maupun interaksi digital yang ada di gawai personal, yang offline maupun yang online. Contohnya gini, Google kan punya banyak produk, teman-teman. Dalam keseharian kita pakai banyak banget Google Products. Nah, jejak kita itu tersimpan rapi di database. Jejak apa aja tuh? Ada jejak di email Google nih, misalnya. Jejak di email Google itu dengan siapa kita berkorespondensi, attachment email itu juga kita setor ke Google gitu. Kalau kita pakai Google Map, lokasi awal kita di mana, kita mau ke mana, kita jalannya tuh uh, lewat mana, terus jalan ke sana naik apa, itu pun juga menjadi data yang disimpan sama Google. YouTube juga nyimpen data kita loh. Kita sering nonton video apa, terus search history kita itu apa. Nah, the question is, kenapa Google itu perlu banget menyimpan jejak digital kita? Karena mereka perlu itu, teman-teman. Jadi Google tuh menggunakan data untuk meningkatkan service mereka. Tujuannya supaya produk mereka itu tetap terus kita pakai. Jadi intinya tuh supaya kita tuh setia aja sama Google gitu. Jadi uh, salah satu strategi sebuah perusahaan atau sebuah company untuk menjaga loyalitas usersnya itu adalah dengan menjadi seperti apa yang diminta sama kliennya atau sama usersnya. Analoginya gini deh, kalau kita tuh punya pacar atau gebetan gitu kan, kita akan berusaha untuk ngertiin si doi seperti. Um, kita tuh kayak berusaha untuk mengenal dan kenal doi itu tuh maunya tuh kayak apa? Dia tuh kesukaannya apa sih? Favoritnya tuh apa sih gitu. Nah, akhirnya dengan kita tahu mereka itu sukanya apa, kita akan berusaha untuk oke. Okay, caranya supaya setia adalah ya udah deh, aku jadi seperti mereka aja. Ada orang-orang yang strateginya seperti itu gitu. Nah, itu pun yang dipakai sama company. Jadi kolom chat kita Eh, sorry, kok uh, jejak digital kita itu di home YouTube digunakan untuk menarik perhatian kita supaya kita setia tetap selalu pakai YouTube. Nah contoh nih home YouTube-nya teman-teman itu sama kayak punya aku apa enggak? Harusnya nggak sama. Tolong dijawab di kolom chat juga, iya atau enggak. Sesimpel itu teman-teman, cuman cuman tulis Y atau T aja deh. Oh pengertian kan aku Y itu ya kalau sama. T itu enggak. Ada yang jawab iya, enggak. T, T, Y, T, Y, T, Y. Yes. Ya enggak sama, ya kan? Karena aku itu suka dengerin lagu, teman-teman. Dan pasti kesukaannya teman-teman itu beda sama kesukaan aku. Jadi YouTube home-nya itu akan disesuaikan dengan kesukaannya teman-teman supaya kita tuh lengket sama YouTube. Kita tetap terus pakai YouTube. Gitu. Ini adalah contoh bukti digital yang positif. Oh nice, thank you so much. Semuanya udah mulai masuk di kolom chat gitu. Nanti kita main-main lagi di kolom chat ya. Um, namanya Grecia Poli dan di tahun 2017 di video klipnya Agnes Mo itu dia nulis I wanna be a world champion badminton athlete. 2017 teman-teman di video klip lagu muda. Di tahun 2021 jejak digital itu menjadi nyata. Gracia Poli beneran jadi juara bulu tangkis, salah satu cabang olahraga yang paling bergengsi, ya kan? Kalau cabang olahraga yang paling bikin deg-degan adalah, nah ini nggak nggak masuk nih mulai receh nih kayaknya nih olahraga menembak teman-teman paham nggak lama deg-degan ya <guluh> karena kita kalau mau nembak tuh kayak gitu gimana ya caranya, ngomongnya, ngomong ya gitu kan nah kalau Gracia Poli tadi tuh jejak digitalnya oke okay, ini kalau aku tuh jejak digitalnya banyak receh ya teman-teman oke okay, jadi kita udah tahu apa itu jejak digital semoga kita udah paham dan intinya adalah semua hal yang kita setor ke dunia digital itu adalah jejak digital Terus, kenapa penting untuk sadar jejak digital? Oh, sangat penting, teman-teman. Perusahaan sekarang itu menjadikan media sosial sebagai salah satu parameter untuk merekrut karyawan baru. Penyeleksi beasiswa pun, yang mau beasiswa ke luar negeri atau beasiswa di dalam negeri, itu juga kepoin media sosial kita. Jadi, pastikan jejak kita itu bagus, mulai dari kata-kata, aura, citra diri, gitu. Dan jejak digital juga penting untuk dijaga karena itu bisa disalahgunakan. Jadi kita perlu hati-hati banget dalam memberikan data pribadi ke orang lain. Contohnya nih, kalau ada Google Form yang minta aku untuk ngisi nomor WhatsApp, aku akan ngisi 0000000 karena aku nggak tahu itu data nomor WhatsAppku bakalan dikasih ke orang lain atau enggak, atau uh, bakal disalahgunain atau enggak gitu. Nah, keuntungan lainnya adalah, nah ini siapa tahu ya kan? bisa dapat pujaan hati dari jejak digital yang bagus, teman-teman. Oh, jangan salah. Tuhan tuh selalu punya cara sendiri, ya kan? Jadi, semisal di feed kita tuh di IG ada hal yang baik, hal yang baik-baik. Nggak -baik. ada foto mantan, ya? nggak curhat yang panjang-panjang, yang galau-galau gitu. Insya Allah, lawan jenis yang satu frekuensi bisa tertarik. Amin. Amin berjamaah teman-teman tuh masuk di kolom chat tuh aminnya ombak-ombak amin. Ya. Ombak -ombak, amin. Nah, tadi kan aku bilang bahwa setiap jejak digital itu akan disimpan. Uh panjang langsung <laughs> amin banget amin. Ada yang cap vlognya jebol nggak nih? Nah, tadi kan aku bilang ya setiap jejak digital itu disimpan datanya sama company. Buat apa? Ini memungkinkan alur company itu untuk mencari ini loh teman-teman preferensi kita, interest kita, terus close friend kita tuh apa, kita tuh ada di mana aja. Oh, aminnya masih ngalir by the way. Nah, data-data um, ini itu akan mereka gunakan untuk menyesuaikan diri dengan produk yang mulai mereka jual. Jadi mereka akan punya advertisement atau sponsor dan kolom explore supaya kita tetap ada di produk itu terus gitu. Atau friend priority. If you notice. Teman-teman yang sering berkomunikasi sama uh, orang lain di media sosial itu biasanya IG story-nya kalau di IG, mainan IG ya, IG story-nya ada di, di paling depan-depan. Terus kalau feed IG uh, IG dibuka, feed-nya itu awal-awal tuh pasti teman-teman yang kita tuh sering interaksi. Aku jadi percaya teman-teman sama quote ini. If you're not paying for the product, you are the product. Jadi kita adalah produknya mereka. Mereka dapat produk dari kesetiaan, sorry, mereka dapat duit dari kesetiaan kita. Makanya mereka sangat perlu menjaga kesetiaan kita. Ini sama lagi nggak nih teman-teman di IG-nya teman-teman? Explore sama advertisement-nya harusnya beda. Sama kayak YouTube tadi. I believe kita akan punya explore dan uh, advertisement yang berbeda. Beda kan? Benar? Tuh. Ya. Karena Aku memang sering search teman-teman hal-hal yang berbau-bau Islam-Islam gitu. Terus habis itu persiapan pernikahan. Ulala! Ya kan tadi aminnya berjamaah ya kan. Jadi aku juga ikutan amin tadi tuh di kolom chat. Nah uh, karena selain itu, karena aku tuh juga baru berhijab di awal tahun ini. Aku tuh mulai cari-cari fashion hijab gitu. Jadi uh, advertisement akhirnya berkutat di sekitaran ini. Dan beda memang indit. So, jejak digital udah paham. Kita juga udah sadar untuk menjaga jejak digital. Next. Gimana caranya Mbak, Mbak Karlina, oh ya, panggilan ini Mbak Karlina ya, itu aku kudu piye gitu kalau orang Jawa bilang tuh, untuk menjaga jejak digital. Nah, habis ini aku akan share my personal video teman-teman. Dan sebagai bentuk sadar jejak digital, aku minta tolong Panitia ya, minta tolong Panitia untuk pause recording sebentar, bisa tolong Panitia? Recording stop. Kalau videonya itu punyanya teman-teman, ini kan kabar baik ya. Uh, untuk untuk kita gitu. Teman-teman akan bagiin ini ke IG atau enggak? Nggak usah galau dulu teman-teman, aku juga ikut terharu nontonnya. Iya, <laughs> ada yang bagi ya? Yes, perlu perlu. Oke, okay, iya. Iya dong, kan kabar bahagia gitu. Ada yang jawab enggak? Enggak perlu yes yes perlu banget bagi dong gitu ya oke okay. ah uh, yes nggak boleh terlewatkan yes so you have your own choice teman-teman aku tidak akan membenarkan atau menyalahkan apakah teman-teman akan posting video ini atau enggak that's on your hand ya kan bagikan biar udah tahu ada pawangnya uh awas pawang galak ya <laughs> cucok cucok nah Um, but, yes, thank you. Itu kabar bahagia dan itu hal yang positif. Um, kalau aku, aku merasa itu, aku galau sebenarnya. Kayak videonya udah bagus, ini udah bagus banget gitu. Gimana ini harus dibagiin atau enggak gitu kan. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk enggak dibagikan ke IG karena ada tiga alasan. Yang pertama, ada keluarga besar di situ. Ada foto-foto mereka, ada wajah-wajah mereka ya kan. Um, dan aku perlu consent dari mereka. Aku perlu persetujuan dari mereka apakah mereka berkenan untuk uh, ini aku posting ke Instagram. Itu etikaku. Yang kedua, ada nomor rumahku, teman-teman. Ini loh. Nih, ini ada nomor rumahku dan ini personal data gitu. Ini jejak digital yang wah oh, ya, oke. Okay. Enggak sih ini itu. Bahkan aku tadinya mau upload ke YouTube tapi enggak jadi deh, enggak deh, enggak. Yang terakhir, pertimbanganku adalah hak cipta lagu. Karena itu, kan, lagu yang sama Dinda kan yang di sepertiga Malang gitu, dan aku tidak meminta izin kepada mereka untuk menggunakan lagu ini di dalam video aku yang aku post di sosial media yang akan dilihat sama banyak orang gitu. Jadi, um, buat yang merasa perlu, it's totally fine, oke okay banget gitu. Um, yes, jadi saya setuju, aku setuju sama, nggak uh, usah terlalu banyak mengekspos, but for those yang mau expose, I totally respect that. Thank you, Panitia. Boleh resume recording. Recording in progress. Nah, last but not least, all in all, ini adalah key points-ku hari ini. Jadi, teman-teman perlu menjaga jejak digital, terus memeriksa jejak digital, teman-teman. Kalau udah terlanjur nggak bagus, gimana? Hapus aja, teman-teman. Nggak apa-apa. Um, and then, bijak juga sebelum posting, because... Please do not give the internet the privilege of knowing everything about you. Kita nggak tahu data kita tuh dipakai buat apa di dunia kita. Uh, that is it. Thank you very much uh, for your attention and participation dan doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you enjoy the talk. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak Kak Karlina untuk materi yang sudah diberikan kepada kita semua. Silahkan pertanyaan untuk Kak Karlina tulis di kolom komentar, nanti akan dibacakan di sesi tanya jawab. Oke, dari Kak Karlina saya langsung saja bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya atau narasumber yang keempat. Saya panggilkan Pak Ahmad Hidayat, beliau adalah guru dari SMK Negeri Satu Tanah Grogot Pasar dan materinya adalah jenis-jenis mesin pencarian atau search engine dan tips untuk memilah informasi dari mesin pencarian. Kepada Pak Ahmad Hidayat, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Terima kasih. Oh, iya. Oh, Manggilnya. saya nggak tahu. Iya, betul. Ini. Ya semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan ya ini mungkin dari jurusan TKJ mungkin sudah kenal dengan saya ya tapi yang jurusan lain ya siswa-siswa SMK Negeri 1 dari jurusan lain mungkin tidak kenal nama saya adalah Ahmad Hidayat saya guru untuk produktif jurusan TKJ eh ya. uh, sebelum mulai saya ingin uh, mengucapkan selamat kepada Kakarlina atas uh, pertunangannya ya Uh, minggu lalu ya uh, semoga uh, pernikahannya nanti ini sudah nikah belum sih. Uh, semoga uh, rumah tangga yang dibangun menjadi uh, sakinah mawadah warohmah. ya. Uh, untuk hari ini ya. Saya akan uh, saya share screen ya. Saya share screen dulu. materinya. ya. Silakan uh, bisa dilihat ya semuanya. Ya, hari ini saya akan menjelaskan ya, uh, mesin pencarian mesin pencarian. Pak Ahmad Hidayat, maaf saya potong sebentar di sini. Materi Anda belum full screen, Pak, untuk tampilannya. Silahkan di full screen atau slide show. Oh, belum ya? Oh, belum bentar. ya? Bentar. Ini sudah? Masih belum, Pak. Bentar saya... Bentar saya... Uh, ini. Ini oke, okay. baik. Silahkan untuk dilanjutkan, ya. Pak. Terima kasih. Bakti ini, bakti ini. Ya, ini jenis-jenis uh, mesin pencarian atau biasa disebut dengan SES engine. Ya, uh, kenapa kita pak Ahmad Hidayat Maaf, saya putus lagi, ini. Pak, tapi kembali lagi, Pak, ketampilan yang sebelumnya. Tadi udah sempat full screen, padahal. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Saya pause dulu. Oke. Okay. Masih belum? Oke. Okay. 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 Udah seperti ini ya, Pak ya. Oke, okay, silakan. Saya ini. Oke. Okay jenis-jenis mesin pencarian dan tips memilah informasi ya uh, kenapa kita saya memilih uh, jenis-jenis mesin pencarian karena para siswa ya para siswa ini biasanya kalau di zaman sekarang ya di zaman di mana kita harus sekolah dari luar eh dari luar lagi dari rumah ya kebanyakan uh, ini bahkan juga terjadi di orang tua-orang tua yang lain, ya. Saya lihat itu mereka memang uh, materi itu selalu buru-buru, selalu memberikan materi, selalu memberikan tugas tanpa memberikan se uh, sebuah uh, penjelasan yang cukup. Jadi ini uh, biasanya yang bu, apa sih uh, orang tua yang punya anak SD, anak SMP ini kadang uh, memiliki uh, kesulitan dalam mengajar kepada uh, anaknya. Jadi di work from home ini kebanyakan uh, orang tua itu uh, berfungsi sebagai guru juga, jadi yang guru SD, apa uh, orang tua yang punya SD punya anak SD itu ya semua mata pelajaran harus dikuasai. Ya, jadi sekarang kita akan uh, menjelaskan jen tentang jenis-jenis mesin pencarian. Ya. Tahu nggak nih yang anak TKJ mesin pencarian itu apa sih? Ya search engine secara kata aja deh ya. Silakan kalau ada yang mau ngetik, anak-anak ketik -anak aja. Ya. Mesin pencarian, search engine. Search pencari engine mesin. Jadi eh, di dalam sebuah komputer ya, kita punya sebuah data sebuah perusahaan seperti Google itu mempunyai sebuah search engine yang digunakan untuk membantu para um, peselancar untuk mencari jawaban-jawaban yang mereka butuhkan ya. Secara luasnya di sini disebutkan bahwa program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan World Wide Web atau biasa disebut dengan www. Ya, ada juga melalui file transfer protokol, kemudian publis, publikasi milis ataupun news group dalam sebuah ataupun sejumlah komputer peladen server komputer dalam suatu jaringan. Suatu jaringan sini kita sebut sebagai kalau yang TKJ ini pasti nggak paham. Apa pasti paham ya? Jaringan di sini disebut dengan internet, jaringan internet. Ya, sejarah. Nah, kita perlu tahu nih dulu sejarahnya dari sebuah ses engine Kenapa bisa ada search engine? Ya, uh, search engine pada tahun 1990 ada sebuah uh, situs bernama RC ya. Uh, sebuah situs yang sebuah situs FTP ya yang FTP itu File Transfer protokol di mana situs tersebut uh, memudahkan untuk menemukan file-file yang ada di dalam uh, jaringan internet. Nah, kemudian di tahun 1996 Google mengikuti jejak dari RC ya. Mereka merilis versi mesin pencari dengan algoritmanya sendiri. Ya, dengan algoritmanya sendiri. Jadi Google itu mesin pencari mempunyai algoritma atau tata cara ya untuk mencari sebuah database, data ya yang berbeda dengan RC tadi yang kalau RC tadi dia mencari data itu melalui si alamat-alamat uh, FTP. Ya. Nah, kemudian di tahun 2002 ada juga perusahaan Yahoo ya. Yahoo mulai mengikuti si, uh, jejak dari uh, RC dan juga Google. Kemudian ada banyak sekali mesin-mesin uh, pencari yang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Uh, jenis mesin pencarian jenis-jenis ini yang paling banyak ya yang paling banyak di kita ya yang paling banyak kita gunakan itu yang pertama adalah Google ya, Google uh, kalau kalian tahu Google ini tahun eh, di tahun 2000 berapa ya saya lupa di tahun 2012 kalau tidak salah uh, menjadi sebuah mesin pencarian dengan jumlah pengguna yang luar biasa banyak bahkan dikatakan dia menjadi uh, pencarian nomor satu ya dan itu memang kita akui ya memang kita akui bahwa kita sekarang semuanya selalu menggunakan Google ya mulai dari HP Google buatan Android itu HP Google kemudian email kita rata-rata Google ya jadi memang um, Google ini membuat mesin pencarian juga ya dan menjadi yang terbaik sampai sekarang kemudian ada Microsoft Bing nah ini Microsoft Bing ini eh, bagi kalian ya bagi kalian yang menggunakan Windows 10 ya Windows 10 Microsoft Bing ini biasanya terintegrasi ya terintegrasi dengan eh, Microsoft X software Browser bawaan dari Microsoft, yang punyanya Microsoft Windows 10, mulai dari Windows 10 itu selalu uh, Windows apa nya itu langsung ke Microsoft Bing. Ya, mungkin uh, jadi uh, bagi kalian yang tidak punya Google Chrome itu bisa menggunakan Microsoft Bing ini dan uh, mesin pencarian Microsoft Bing ini uh, memang tidak se apa sih namanya? Memang tidak sebanyak ya, sebanyak penggunaan dari Google, tapi dia juga merupakan sebuah mesin pencarian yang cukup baik untuk mencari teman-teman eh, eh, ingin cari ya. cari bisa menggunakan Microsoft Bing ini. Nah, kemudian yang berikutnya ada Yahoo ya. Mungkin teman-teman eh, ya siswa-siswi SMK Negeri 1 ini jarang sekali menggunakan Yahoo ini. Bahkan mungkin di antara kalian bahkan tidak kenal apa itu Yahoo ya. Padahal di zaman saya masih kuliah, Yahoo ini merupakan salah satu ya penyedia email, penyedia email dan juga sebagai salah satu mesin pencari yang cukup bagus untuk digunakan ya. Jadi selain dulu itu Google, kemudian ada Yahoo. Kalau Microsoft Bing itu dulunya di Indonesia mungkin tidak terlalu familiar ya. Kalau di saya di kampus saya, jadi kalau dulu cuma ada Google sama ada Yahoo ya. Mesin pencarian, mesin pencarian kita menggunakan ini yang namanya Yahoo. Alamatnya bisa kalian lihat di sini ada http://www.yahoo.com. Jadi kalau kalian ingin mencari Uh, mesin pencarian selain ya selain dari Google, kemudian selain dari Bing dan selain dari Ya uh, selain dari dua itu kalian bisa menggunakan Yahoo juga. Ya, nah, de dengan kalian menggunakan banyak uh, mesin pencarian, uh, Insya Allah nanti kalian akan mempunyai banyak informasi-informasi uh, yang bisa kalian pilih karena setiap mesin pencarian mempunyai uh, algoritma masing-masing dalam mencari sebuah Uh, informasi, ya. kemudian yang berikutnya, nah siapa nih yang pakai Baidu? Ada nggak dari kalian yang pakai Baidu? Ya, Baidu kalau di Baidu ini biasanya, ya uh, ini terpasang sekarang itu yang saya tahu uh, ini terpasang di HP-HP keluaran Cina, ya HP-HP keluaran Cina mulai dari Uh, Xiaomi biasanya kemudian ada uh, apa Oppo ya ada Realme tapi ini yang mana ya uh, apa HP HP yang tidak resmi masuk ke Indonesia HP HP Oppo HP HP Xiaomi HP HP Realme yang memang tidak uh, tidak resmi masuk ke Indonesia itu mesin pencariannya, kalau kalian buka website website apa uh, web browsernya di HP itu maka yang muncul itu biasanya bukan Google ya, bukan Bing, bukan Yahoo, tapi dia akan masuk di Baidu. Nah, repotnya Baidu adalah kebanyakan dari kalian itu eh, apa namanya, dia menggunakan bahasa Inggris ya, bahasa eh bahasa Inggris maaf lupa Baidu ini eh, kebanyakan hasilnya adalah bahasa Cina. Ya, tapi bisa kalian uh, convert ke bahasa Inggris kalau memang kalian pintar uh, bahasa Inggris, mengerti bahasa Inggris. Ya, alamat dari Baidu ini sendiri, yang bisa kalian uh, cari di https uh, titik dua garis miring garis miring www.baidu.com. Ya, jadi sudah ada empat ya yang bisa kalian gunakan sebagai uh, mesin pencari. Ya, tinggal kalian pilih aja mau yang mana, tapi kita terbiasa biasanya menggunakan uh, Google. Ya, nah, kemudian ada salah satu uh, mesin pencarian, tapi ini sebenarnya kita tidak menggunakan ini karena memang uh, AOL. Ya, kalau bahasa panjangannya yaitu American Online, ya, berdasarkan dari kepanjangan itu saja, kita bisa tebak, ya, kita bisa tebak, kita bisa tahu bahwa. Mesin pencarian ini biasanya banyak digunakan di Amerika, ya. Makanya kalian bisa lihat nih iklannya cuma ini aja sebelah sini aja yang menggunakan bahasa Indonesia, tapi di tempat-tempat lain menggunakan bahasa Inggris karena memang mesin pencarian ini lebih uh, memfokuskan di daerah. Amerika sana nah, kalau kalian berada di daerah Amerika mungkin bisa kalian menggunakan AOL ini tapi eh, kalau yang berada di Indo Indonesia nggak eh, usah lah ya pakai AOL ya jadi ini adalah mesin-mesin pencarian ya jadi ada lima tadi sebenarnya akan ada banyak sekali mesin pencarian ya yang bisa kalian gunakan di saya itu ada segala Yandex, Yandex eh, apa namanya, uh, Yandex.ru itu punyanya Rusia, ya. Dan saya harapkan yang dari TKJ, RPL, ya, kalau bisa, kalian bisa membuat uh, sebuah search engine sendirilah, punyanya SMK Negeri 1 Tanah Grogot, luar biasa. Kalau search engine kalian bisa diakui, itu kalian bisa jadi orang kaya, loh. Ya, kemudian ada Alpapista juga, kemudian ada pintomi uh, info.com info.com masih aktif ya masih ada jadi uh, jadi banyak sekali bisa kalian pilih yang mana yang uh, kalian uh, mau gunakan yang mana yang kalian familiar ya sekarang nih kita sudah tadi belajar tentang uh, apa namanya jenis-jenis dari sebuah dari sebuah jenis, mesin pencarian ya. jenis-jenisnya ada banyak ya sekarang, tips sederhana untuk memilah informasi dari mesin pencarian. Nah, ini tips ini bisa kalian gunakan, ya bisa kalian gunakan kalau memang eh, kalian ingin mencari informasi yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan, karena seperti yang kita tahu, kalau kalian ngetikkan kata eh, "berapa harga" satu hektar tanah itu akan banyak sekali eh, apa namanya itu hasil pencarian yang ternyata hasil pencarian tersebut itu tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan ya atau misalnya berapa satu kali satu ternyata hasil hasilnya sendiri yang kalian harapkan itu tidak sesuai ya banyak banyak sekali kejadian-kejadian eh, yang seperti itu eh, mencari sebuah informasi itu tidak mudah ya mencari sebuah informasi itu tidak mudah kalian harus tahu bagaimana uh, mengetikkan sebuah rasa ataupun kata yang bisa dikenali oleh uh, mesin pencari ya. nah yang pertama yang pertama adalah kalian perhatikan dulu urutan kata saat mencari ya saat mencari kalian perhatikan kata saat mencari e, di sini dicontohkan misalnya mencari biru ya kalau kalian e, ketikkan kata biru ya hasilnya mungkin tidak akan sesuai dengan apa yang kalian harapkan tidak akan sesuai dengan yang kalian harapkan jadi misalnya kalian ingin mencari e, campuran warna biru apa campuran biru dengan campuran warna apa yang menghasilkan warna biru ya. Kalian ketikkan biru, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dan bahkan seperti kalian lihat di situ, biru langit saja ya, biru langit itu tidak sama artinya dengan langit biru ya. Jadi perhatikan urutan kalian dalam mencari sebuah informasi. Biru langit tidak sama dengan langit biru kalau biru langit itu kan berarti kalian uh, mencari sebuah warna sebuah warna yang berwarna biru langit sedangkan langit biru ya berarti kalian uh, ingin mencari informasi tentang langit yang berwarna biru ya jadi tolong diperhatikan ketika kalian mencari sebuah informasi perhatikan benar-benar ya perhatikan urutan katanya nah Uh, berikutnya tips berikutnya adalah gunakan tanda minus untuk menyaring hasil pencarian anda ya. Jadi uh, gunanya tanda minus ini membantu menyaring kata-kata yang kurang relevan ya. Uh, misalnya contohnya seperti ini. Uh, kalian kalian ingin mencari ya kalian ingin mencari tentang uh, olahraga apa saja yang ada di SMK Negeri 1 ya olahraga apa saja atau ekstrakurikuler apa saja yang di ada di SMK Negeri 1. Kalian bisa ketikkan di sana SMK Negeri 1 Tanah Grogot kemudian garis minus eh minus ya tanda minus kemudian olahraga atau olahraga Pak Ahmad Hidayat, maaf saya potong sebentar, waktunya tinggal satu menit, silahkan untuk segera ditutup. Shaulah, terima kasih. Oke, okay. okay, terima kasih ya. Uh, jadi itu adalah tips-tips, mungkin nanti bisa kalian cari sendiri juga ya, uh, tips-tipsnya. Dan ini yang terakhir adalah filternya menggunakan gunakan uh, titik untuk mencari jenis ekstensinya. Oke, okay, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat kepada Siswa-siswi semuanya ataupun teman-teman ya, yang mendengarkan hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak materinya Pak Ahmad Hidayah tadi seputar jenis-jenis mesin pencarian atau search engine dan tips untuk memilah informasi dari mesin pencarian. Kita sudah mendengarkan empat narasumber yang memberikan materinya masing-masing dan tiba waktunya kita untuk bergeser ke sesi tanya jawab. Uh, saya melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar, walaupun tidak semuanya bisa dibacakan dalam sesi kali ini, hanya empat pertanyaan yang akan dibacakan, di mana tiap narasumber akan mendapatkan satu pertanyaan. Untuk itu saya juga mempersilahkan kepada teman-teman narasumber, Silahkan tulis nama sosial media Anda dan juga email Anda di kolom komentar, sehingga teman-teman peserta yang tidak bisa bertanya atau pertanyaannya tidak bisa terjawab dalam sesi kali ini bisa bertanya langsung kepada Anda. Saya menuju ke narasumber yang pertama di sini ada Kak Lavina. Kak Lavina ada pertanyaan dari Cindy dan pertanyaannya adalah apakah chat melalui media sosial daring bisa dijadikan bukti yang sah untuk melaporkan pelaku seksual harassment? Silahkan Kak Lavina. Oh iya tentu, justru itu adalah satu-satunya bukti uh, mulai dari real time terus juga kata-kata dan segala macamnya itu bisa di capture dan diberikan kepada pihak yang berwenang, seperti itu. Nah, kemarin aku sudah mencoba uh, untuk memberikan sosial medianya, terus juga uh, waktunya, terus komen-komennya, dan uh, bentuk head komennya itu seperti apa, gitu kan, detail-detailnya. Tapi tetap, kalau untuk seperti itu, memang kita uh, ada keinginan untuk membalas, gitu ya. Kayak misalnya, kita kata-kata -kata ini, dikata-katain segala macam uh, kita harus punya apa ya punya rasa sabar supaya nggak ngata-ngatain balik karena pada saat kita nggak ngata-ngatain balik dengan kata-kata yang lebih parah atau mungkin sama dengan mereka ngata-ngatain kita itu nanti mereka bisa menuntut balik kita jadi kayak uh, komennya dia atau chatnya dia itu di unsend atau dihapus nah nanti uh, yang dilaporkan adalah yang punyanya kita seperti itu. Jadi emang harus hati-hati ya. Kalau bisa sih balesnya itu dengan apa ya dengan kata-kata yang agak sedikit di blur gitu. Jadi misalnya kalau uh, mau di kata katain kasar balik gitu kan ya paling enggak ada kayak bintang-bintang gitu kan atau mungkin ada uh, tidak kata-kata yang full. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk dibalikin kembali itu tidak merepotkan kita gitu. Nah, tapi jarang sih itu terjadi ya. Biasanya kalau misalnya orang ngata-ngatain kita gitu kan, walaupun kita uh, terpancing emosi buat ngata-ngatain balik atau mungkin kita balas dengan kata-kata yang mungkin agak sedikit kasar gitu kan, mereka jarang sih mau melaporkan kembali. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai bukti otentik kalau dia duluan. Istilahnya kalau di dunia nyata itu kayak. Uh, ini bisa visum gitu loh. Jadi uh, lo yang mau mukul duluan nih. Jadi ini ada bekasnya nih gitu. Nah sama kalau misalnya sosial media pun juga ada real time-nya. Dan ada kata-katanya duluan. Dia dari uh, histori percakapannya itu. Dari histori komennya pun juga. Ternyata dia duluan nih yang memancing gitu kan. Nah jadi kalau bisa sih. Kalau menurut aku sih bales aja. Bales dengan kata-kata yang menurut kalian ya bisa mewakilkan perasaan kalian saat inilah tapi kalau misalnya untuk kasar-kasar banget sih kalau buat aku jangan kenapa karena aku pernah terpancing kayak gitu dan Instagram pun memblok aku selama 14 hari padahal dalam sini konteksnya adalah yang salah itu si haters ya yang salah tuh hatersnya bukan aku gitu tapi pada saat aku kata-katain balik atau mungkin aku balas balik dengan kata-kata yang agak sedikit emosi gitu kan malah aku justru yang diblok sama Instagram jadi memang harus hati-hati sih dalam menanggapi komen-komen itu dan DM DM itu karena uh, kalau salah-salah kita bisa nanti malah justru yang diblok sama Instagram. Jadi kadang aku tuh BT juga sama Instagram aku marah juga sih. Uh, pernah aku beberapa kali ngali balesin Instagram, "Kenapa sih kok malah aku yang diblok padahal kan yang yang head comment, yang sexual harassment account ini, kenapa aku?" gitu. Nah, karena aku cuma satu kom uh, satu Instagram sementara yang ngata-ngatain itu kan pakai akun bodong. Nah akun bodong ini tuh banyak mbak. Jadi kayak ada lima akun bodong dengan orang yang sama gitu. Nah mereka mau kata-katain pakai apapun, berapa kali pun, berapa puluh kali pun di akun yang berbeda mereka nggak akan keblok gitu. Sementara aku cuma satu kan, nah jadi memang harus hati-hati sih. Next kalau misalnya itu menjadi pelajaran buat aku juga, nah jadi kalau misalnya ada orang yang Uh, memang, ngata-ngatain aku dengan head comment atau sexual harassment, aku tinggal capture aja, dan aku serahkan kembali ke netizen di sosmed gitu. Jadi, biar mereka aja gitu yang ngomel-ngomelin. Oke, okay. terima kasih banyak Kalavina untuk jawabannya yang sudah diberikan kepada kita semua. Ada tips yang sudah diberikan oleh Kalavina. Kalau memang kita capek untuk membalas, cukup dipin atau mungkin melemparkan saja kepada ya, betul, netizen, ya. biar netizen yang menjawab dan juga merespon kata-kata yang tidak senonoh yang disampaikan oleh mereka. Terima kasih banyak Kalavina untuk jawabannya. Dari Kalavina saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya ada narasumber yang ketiga tadi ada Mbak Karlina Denistia Mbak Karlina ada pertanyaan yang ditujukan kepada anda pertanyaannya adalah kak bisakah data pribadi yang sudah kita hapus diakses orang lain dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Oke okay. terima kasih pertanyaannya bagus uh, data yang sudah kita submit online itu unfortunately akan sangat susah untuk Bener-bener uh, dihapus forever, walaupun memang di kita udah hilang, tapi uh, kita nggak tahu what's going on di cloud sana. Gitu, jadi data itu nggak bisa fully deleted kalau kita memang udah uh, submit data itu online. Gitu, teman-teman, dan itu bisa diakses sama hacker dengan satu atau dua lines coding. Itu um, not a big thing to do and not a difficult thing to do. Dan gimana cara mengatasinya? enggak bisa apa apa little thing we can do tentang data yang udah terlanjur kita taruh di online gitu. Cuman memang dari mulai dari hari ini dan seterusnya semoga dengan materi yang udah kita berikan uh, di uh, literasi digital ini teman-teman jadi lebih melek gitu, lebih aware sama pentingnya menjaga informasi personal atau personal information itu tuh kayak uang teman-teman itu nggak bakalan teman-teman kasih ke semua orang kan nggak bakalan disebar-sebar juga gitu kan jadi um, start from now on aku menghimbau teman-teman untuk pikir dulu sebelum klik submit gitu kalau ngisi Google Form ya itu ada nggak tuh personal information yang kita store ke orang karena once we give it kita akan sulit banget dan bahkan nggak mungkin untuk we take it back, gitu. Yang kedua, habis kita pikir-pikir sebelum uh, klik submit, yang kedua kita tuh rajin-rajin untuk uh, lock out application, teman-teman. Jadi kayak mobile banking gitu tuh perlu rajin-rajin untuk lock out. Nggak apa-apa, mungkin akan uh, another work ya untuk masuk lagi harus login lagi, lupa password dan lain sebagainya. Tapi itu adalah cara yang aman uh, untuk melindungi data personal kita gitu. Nah, yang ketiga adalah pahami aplikasi yang kita pakai, teman-teman. Jadi kan ada tuh aplikasi yang notifikasinya we would like to access your location. Kan biasanya gitu tuh. Kita akan memindai lokasi Anda. I will never allow that gitu. Jadi kayak nggak allow sih biasanya aku karena aku nggak pengen ada third party yang tahu aku tuh baru di mana gitu dan bisa ngetrack aku ada di mana. Gitu. Jadi uh, itu tips dari aku semoga membantu. Oke, okay, terima kasih banyak Mbak Karlina untuk jawaban yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga cukup membantu. Tadi pertanyaan diajukan oleh Mbak Anissa Rizka Nurhidayah. Saya bergeser lagi langsung saja ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Pak Mancur. Pak Mansyur Satar ada pertanyaan yang ditujukan kepada Anda dari Dian Ekatrias. Pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya mengenai membalas komentar yang menyakiti hati seperti body shaming dengan cara sarkasme. Saat kita membalas komentar dengan cara sarkasme, seringkali dibuat lagi sebagai bahan candaan sehingga mereka mengulangi lagi. Jadi bagaimana menanggapi komen mereka yang menyakiti hati kita dengan cara sarkasme, tetapi terkesan tegas, atau bagaimana cara kita untuk menanggapi komentar-komentar yang mengarah kepada body shaming? Silahkan, Kak Mansur. Ya, pertanyaan yang keren banget. Jadi kita uh, bahas dia tentang sarkasme. Sarkasme kan juga adalah salah satu olok-olokan ya, tapi dengan cerdas, tapi dengan menggunakan majas yang fungsinya sebenarnya sih untuk mengkritisi sesuatu agar lebih baik. Nah ini sekarang semakin dipopulerkan uh, kalau tidak salah di beberapa tahun yang lalu oleh uh, Bang Rocky Gerung ya seperti itu. Nah bagaimana caranya kalau misal kita <tuh> kena body shaming misalkan uh, entah itu pakai atau tidak intinya langsung saja kasihanin netizen tersebut karena body shaming itu adalah level terendah dari cara mengumpat itu level terendah jadi bisa dipastikan mereka yang E, menggunakan body shaming itu sudah nggak selevel dengan teman-teman, ya Come on, ya kan? Ini sudah zamannya mobil Tesla gitu loh, masih aja body shaming ya kan? Itu rendah banget e, dia punya e, selera mengumpat, ya. Nah, kalaupun teman-teman pengen balas ya belajar dengan e, sarkasme ya, itu smooth banget, cerdas banget ya. E, saya pernah, saya pernah. Ber, ber membuat statement ya dengan cara salah satunya ingin ingin me, memprotes sedikit ya mengkritisi tentang PPKM yang yang mewajibkan kafe tutup jam 10 kita bubar kan. Saya buat di Facebook saya manus satar saya buat membubarkan kerumunan dengan berkerumun wajar terjadi di negara api. Nah, ini efeknya lumayan ya, efeknya lumayan. Akhirnya ada perubahan-perubahan Entah itu berbanding lurus dengan penurunan jumlah COVID yang terjadi di Kabupaten Pasir, akhirnya pelan-pelan, pelan-pelan eh, tidak terlalu ketat seperti itu karena memang teman-teman butuh eh, namanya ruang untuk berdiskusi lebih banyak dan segala macam di tempat tongkrongan-tongkrongan yang notabene sekarang bukan hanya tempat tongkrongan yang tidak ber memiliki bobot dan nilai positif, tapi sekarang sangat positif. Eh, para mungkin teman-teman siswa juga di sana bisa ngobrol tentang bagaimana ini dan itu segala macam mengenai hal-hal yang lebih positif. Seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi dicuekin aja karena dia tidak selevel. Kalau misalnya ada teman kita yang masih body shaming aja, come on. Ya. Ini sudah tahun 2021. Ente kemana Ente aja? Ente kemana, kemana, aja? aja. gitu. gitu. Itu, mungkin. Oke, okay, terima kasih banyak. Jawabannya, Mas Mansyur Satar. Untuk kita semua, semoga cukup menjawab. Dari Mas Mansyur Satar, saya bergeser lagi ke narasumber yang terakhir. Di sini ada Pak Ahmad Hidayat. Ada pertanyaan yang ditujukan kepada Anda, Pak Ahmad Hidayat. Pertanyaannya adalah, apakah data pencarian kita ini bisa diakses oleh pihak lain, dan jika bisa, bagaimana cara untuk mengatasinya? Silahkan. Oke. Okay, uh pihak lain pihak lain di sini yang dimaksud mungkin uh, mesin pencariannya ya uh, mesin pencarian tersebut uh, menggunakan ya menggunakan uh, hasil pencarian kita untuk ya untuk mereka masukkan ke dalam database mereka gunanya adalah agar ketika ada orang lain mencari uh, pencarian yang sama ya dia bisa dia bisa memberikan uh, informasi-informasi yang sudah pernah kita dapatkan itu supaya lebih akurat ya jadi misalnya kalian mencari data-data eh, tentang satu kali satu itu dengan eh, jumlah jumlah website yang di kalian ambil dengan orang-orang yang lain juga dengan mencari satu kali satu itu eh, semakin banyak website yang terbuka maka website itu yang akan menjadi nomor satu di Uh, halaman awal mereka ya um, jadi sebenarnya data kita ini pasti bisa diakses oleh uh, orang lain nah bagaimana cara mengatasinya uh, sebenarnya kalau menurut saya ya uh, karena kita tidak di sini uh, apa namanya itu tidak berbicara tentang uh, membagikan data pribadi ataupun apa ataupun apa yang memang bersifat personal menurut saya sebenarnya uh, apa yang kita bagikan, apa yang kita cari itu mungkin akan ada manfaat bagi orang lain. Jadi, menurut saya sih, sebenarnya kita tidak perlu menghapus, ya, tidak perlu menghapus. Sebenarnya kita tidak bisa, ya, tidak bisa menghapus. Jadi, apa yang kita cari itu berharaplah itu menjadi, eh, apa namanya, itu menjadi amal baik kita, lah, ya, membantu orang lain untuk mencari informasi yang lebih baik, karena informasi itu memang terkadang. Uh, sangat dibutuhkan di semua di semua lini kita membutuhkan informasi ya saya sendiri juga mencari selalu mencari informasi-informasi ilmu-ilmu -informasi, uh, yang terbaru jadi uh, jangan kita memikirkan bahwa informasi yang kita cari itu harus dihapus tidak boleh ada orang lain yang uh, apa tahu apa yang kita cari ya karena memang tapi yang kita cari memang benar-benar positif ya tapi kalau kalian mencari hal-hal uh, yang negatif Ya mohon maaf saja itu tidak bisa dihapus ya. Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke okay. moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad untuk jawaban yang sudah diberikan kepada kita semua. Empat narasumber sudah memberikan jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman peserta. Saya juga memohon maaf ada keterbatasan waktu di sini sehingga tidak bisa semua pertanyaan bisa dibacakan dalam sesi kali ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi cukup menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta seluruhnya. Baik, kita langsung bergeser lagi ke sesi berikutnya. Kalau tadi saya sudah uh, kita sudah mendengarkan materi-materi yang masuk, lalu juga kita sudah mendengarkan jawaban-jawaban yang masuk. tiba waktunya saya untuk mengumumkan lima nama calon pemenang. Harusnya ada 10, tapi saya baru mengumumkan 5. Jadi, uh, silakan untuk terus pantau Instagram Kalimantan nanti di sana akan diumumkan lebih lanjut siapa-siapa nama yang menjadi pemenang yang berhak mendapatkan 1 juta untuk 10 orang. Yang pertama ada Anisa Rizka, yang kedua ada Dian Ekatrias, ketiga ada Cindy Permatasari, keempat ada Dela Setio, kelima ada Sapriansya. Silahkan nama-nama tersebut untuk berkirim data diri dulu ke admin Q&A lalu juga silahkan untuk terus pantau Instagram Litdik Kalimantan Karena baru lima saja yang saya sebutkan dalam sesi kali ini, siapa tahu lima sisanya itu adalah Anda sendiri, jadi silahkan untuk terus pantau Instagram Litdik Kalimantan dan walaupun acara ini diadakan secara online, kita tidak bertemu langsung. Tapi rasanya nggak afdol kalau tidak mengakhiri acara dengan foto bersama. Untuk itu, saya persilahkan kepada teman-teman narasumber, teman-teman peserta, silahkan dinyalakan kameranya. Yuk, kita foto bareng. Oke, okay, sudah siap? Saya mulai slide yang pertama. satu dua tiga oke okay. saya bergeser lagi ke slide yang kedua silahkan coba dilihat kalau misalkan wajah anda tidak ada di slide yang pertama mungkin ada di slide yang kedua sambil kita menunggu prosesnya teman-teman menyalakan kamera saya berikan waktu 5 detik deh untuk bersiap, silahkan sisiran dulu. Kami juga menginfokan ya, anda bisa langsung memantau uh, YouTube kami untuk kegiatan-kegiatan dari Siber uh, Kreasi Kalimantan, langsung dicek di YouTube-nya Literasi Digital Kalimantan. Di sana anda bisa melihat video-video ulangan yang uh, ditayangkan melalui YouTube dari episode-episode sebelumnya. Jadi bisa anda pantau terus dari YouTube Literasi Digital Kalimantan. Oke. Okay. Siap, saya mulai slide yang berikutnya. Silakan menghadap ke kamera, tersenyum satu, dua, tiga. Baiklah, jadi foto bersama ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Dari pagi sampai siang, kita udah ngobrol banyak banget seputar literasi digital. Semoga menjadi ilmu pengetahuan yang baik untuk kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Lavina, kepada... Uh, Pak Mansyur, lalu juga kepada Kak Karlina dan juga kepada Pak Ahmad Hidayat untuk materi-materi yang sudah diberikan kepada kita semua. Dari mereka, saya memahami satu hal bahwa dal uh, dalam hidup ini ada tiga poin yang tidak perlu kita komentari. Poin yang pertama adalah pola pikir orang lain. Po uh, poin yang kedua adalah pola hidup orang lain, dan poin yang ketiga adalah pola berpakaian orang lain. Tidak perlu kita komentari, apalagi sampai merujuk pada komentar-komentar yang berbau sarkas, apalagi sampai merujuk pada sexual harassment sesuai dengan yang disampaikan sampaikan oleh Kak Saya juga mengucapkan terima kasih kepada banyak teman-teman peserta yang sudah turut hadir dari awal sampai akhir. Dan pesan saya jangan lupa untuk segera mengisi pretest dan juga posttest agar Anda bisa mendapatkan sertifikat digital yang ditunggu-tunggu Anda pastinya dalam acara ini. Dan jangan lupa teman-teman yang tadi saya sebutkan lima nama calon pemenang untuk segera berkirim data diri Anda untuk dilakukan proses verifikasi oleh teman-teman panitia. Akhir kata saya Aulia Mawardika pamit undur diri, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Tolong tolong aku malolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong. Bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebuah kebencian. Apa peduli akan ada kerugian Seperti dapat munculnya permusuhan Karena tertipu jadi curigaan Gue pernah baca hoax di sosmed hmm. yang jadi merugikan tukang trompet Hah? Katanya trompet bisa bikin kanker oh. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer Silver Sir Saloon dibilang mati What? Brad Pitt juga dibilang mati oh, iya? Mr. Bean Jackie Chan juga dibilang mati oh, Seneng oh, banget oh, doain orang oh, mati wuh. Harusnya ada etikanya bermain sosial media tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin bisa fatal akibatnya bersihkanlah udara kita kepada pengguna sosmed Mari bersatu sampai lengket Jagalah persatuan jangan lobet Hati-hati banyak tukang copet Hei jangan sampai salah posting Bisa bikin orang jadi pusing Cek dulu, cek dulu itu penting Jangan jadi cepat terpancing Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. -sum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gua kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin Bisa fatal akibatnya Bersihkanlah udara kita